Suami wanita yang maut dalam kemalangan motosikal yang dirempuh sebuah kereta yang dipandu remaja berusia 14 tahun di Jalan Kuala Kedah akan mengambil tindakan undang-undang terhadap remaja terbabit. Menurut Muhammad Firdaus Roslan, 34 tahun, dia terkilan kerana selepas kemalangan itu, remaja terbabit datang ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB namun tidak memohon maaf kepadanya dan ahli keluarganya yang lain. Itu memang kita akan tuntutlah. Masalah dah tak ada lesen. Bawa rumah pula, naik kereta orang. Tapi kadang-kadang itu memang salah lah. Macam mana pun kita nak tuntut lah. Kesian kat anak lah, pasal anak kecil ni. Tak ada. Kira jumpa semalam pun, polis buat main sini, dia tak ada main minta maaf apa lah tu. Tapi geram tu kita ada lah. Tapi nak buat macam mana? Kalau kita UK polis ni, menceritakan kembali detik kejadian, Muhammad Roslan yang bekerja di sebuah stesen minyak yang terletak berhadapan tempat kejadian berkata, dia terdengar dentuman kuat namun tidak menyangka isterinya terlibat dalam kemalangan itu. Sehinggalah seorang remaja lelaki datang memberitahu isterinya meninggal dunia dalam kemalangan tersebut. Katanya dia bergegas lari ke tempat kejadian dan sempat mengajar isterinya mengucap dua kalimah syahadah dalam keadaan matanya sesekali berkelip. Lebih memilukan, Roslan berkata dua hari lepas, isterinya baru sahaja memberikan gambarnya dan berpesan supaya gambar tersebut disimpan untuk pengubat rindu dia dan anak tunggalnya, Muhammad Adam Amar, yang baru berusia 2 tahun. 5 bulan sebelah ni lah, nak pergi mana. Nak tahu buat, dia pun buat pul apa tu, dua depan lah. Dah duduk atuk dengan kawan dia lah. Dia bagilah gambar ni sekeping. Tak apalah, kita ada pikiran tak ada apa lah. Bagilah simpan. Kenangan. Tapi dia tanya lah gambar sebelum-sebelum ni ada. Dia kata ada lah. Tak simpan, tak buang mana-mana. Lepas tu, tak tahu kata benda nak jadi kan. Dia suruh simpan ke macam mana? Dia suruh simpan lah. Tapi kita tak sangka kata sampai tahap ni.